Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, hari ini kita nongol lagi di KLIA 2. Nah, KLIA 2 menjelang hari raya kurban. Seperti apa situasinya? Ikuti konten ini sampai selesai. Yuk. Nah, kita tunggu dulu. Kawannya masih nolak. Oke, kita berlanjut ke lantai 3. Nah, kita lanjut ke lantai 3. Oke, lainnya ya lumayan ramai. Meskipun hari biasa. Tapi untuk Idul Adha kan sebentar lagi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mau mudik, pastinya lengkapi syarat dan bisa balik cuti. Untuk sahabat-sahabat yang permit RTK yang sudah siap, nggak harus menunggu 1 tahun, nggak. Yang penting ya sudah siap bisa balik. Seperti itu saja. Oke, kita sudah mau sampai di pintu perlepasan. Kita tunggu dulu. Ya lah, rame toh. Ayo. KLIA 2 itu dengan identik dengan warna merah karena Air Asia. Kita masuk saja terus di pintu masuk. Oke. Terus saja kita boarding pass. Sudah kita skip saja papan informasi. Kita lewati saja karena kita sudah terlambat dari ini. Jadi jalannya jam. Seperti biasa, kita pun wajib untuk cetak boarding pass. Kita boarding pass terlebih dahulu. Oke, sudah keluar. Satu saja atau barangnya? Kita terus pergi ke konter saja. Kita bawa ini. Saman pegang. Tempel di belakang itu, yang kertas tadi. Belakang ya. Oke, kita lekatkan dulu. Oke, kita ke layan diri. Rame loh di LIA. Ya kan? Suasana KLIA. Oke, kita coba tanya staff. Tanya dulu. Oke, kita masuk. Seperti itu. Surabaya layan diri. Layan dirinya masih sama lah, nggak berubah pun. Sebetulnya layan diri itu enak, cepet, nggak perlu ngantri. Kalau untuk yang ngantri belakang itu ngantri, kita lah yang pakai mesin langsung. Ya wis ya, itu dulu, nanti tak sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.